Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Suma Family. Kali ini saya akan mengajak sobat Kang Suma untuk sholat Idul Fitri di Masjid Raya Al-Aqsa Klaten. Lupa saksikan terus YouTube channel Kang Suma Family. Explore apapun akan disajikan di sini sampai Anda mengetahui informasi-informasi yang sedang terjadi. Mohon maaf ya, videonya terlambat kami post. Kami sholat Idul Fitri kemarin ya, tanggal 10 April ya 2024. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin bagi sobat Kang Suma semua. Kali ini saya sholat Idul Fitri di Masjid Agung Al-Aqsa, yaitu di Kota Klaten. Ya, beginilah kemeriahan ya, dan ramainya ya kaum muslimin yang ingin menunaikan sholat Idul Fitri di hari yang fitri ini, tanggal 10 April 2024. Ya, ini saya naik ke atas, sudah penuh ya. Sekarang saya mencari tempat yang kosong, itu berada di belakang. Ya, beginilah ya, sangat khidmat setelah melakukan sholat Idul Fitri ya, dua rakaat, dan mendengarkan ceramah dari Kiai Haji ya, yang disampaikan hikmahnya, yaitu kita saling toleransi ya sesama umat beragama di Indonesia ini, untuk menjalin kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan sehari-hari ya. Alhamdulillah sholat telah selesai dan ceramah pun telah selesai. Saatnya saya ingin silaturahmi dan bermaaf-maafan bersama keluarga di rumah. Ya, inilah sekelumitnya tentang kegiatan Kang Suma Family melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Al-Aqsa Kota Klaten. Ya, lihat tuh, begitu ramai ya, sampai ke area parkir depan bagi yang wanita ya. Subhanallah ya, bagi sobat Kang Suma semua, dari hati yang dalam ya, apabila channel Kang Suma Family ini punya salah kata yang disengaja maupun yang tidak ya, saya atas nama pribadi dan channel Kang Suma Family mohon maaf lahir dan batin ya, minal aidin wal faidin. Oke, selamat berhari raya bagi rekan-rekan yang beragama muslim atau Islam, dan selamat liburan di kota halaman ataupun di kampungnya masing-masing. Sekian, terima kasih sedikit video dari Kang Suma Family. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, minal aidin wal faidin. Bye bye.